بسم الله الرحمن الرحيم والنار حق نرك إتو حق قال نصر السمرقدي إمام نصر السمرقدي berkata في تنبيه الغافلين di dalam kitab Tanbihul Ghafilin An-niranu laha sab'atu abwabin, neraka itu mempunyai 7 pintu. Li kulli babin, di setiap pintu, minhum juz'un maksumun, itu ada juz yang terpisah atau disekat, minhum, dari penduduk ahli neraka itu satu juz dipisah dari minar rijali wan nisa, dari laki-laki dan perempuan. Maftuhatun ba'duha asfala min ba'dil, terbuka sebagian lebih rendah dari sebagian. Min babin, dari pintu, ila babin, ke pintu. Masira sab'ina sanatan, dari pintu ke pintu itu perjalanannya, jaraknya itu perjalanan 70 tahun. Bayangkan perjalanan 70 tahun. Al-babul asfal fihi al-munafiqun, pintu yang paling bawah, pintu yang paling bawah itu untuk orang yang munafik. Wa man kafara min ashabil ma'idah, dan orang yang kufur dari penduduk Ma'idah. Wa ala fir'aun, dan keluarga Fir'aun. Wa ismuhu hawiyah, jadi namanya neraka tersebut neraka Hawiyah. Wal babu tsani, pintu yang kedua, pintunya neraka. Fihi al musyrikun, didiami, di dalamnya itu ada orang musyrik, orang-orang musyrik. Wasmuha al jahim, jadi namanya itu yang dihuni oleh orang musyrik itu neraka Jahim. Wal babu tsalits, pintu yang ketiga, fihi as-sabiun. Jadi as-sabiun, dia adalah orang as-sabiun. As-sabiun wasmuhu sakor, neraka sakor. Jadi apa? Penduduknya itu pintu yang ketiga itu as-sabiun, yang dinamai dengan neraka Sakor. Wal babur rabi fihi al iblis wa man tabi'ahu, jadi pintu yang keempat itu didiami atau penduduknya itu orang yang masuk neraka itu, yang pintu yang keempat itu iblis dan orang yang mengikuti iblis. Wal majusi, wal majusu dan majusi. Wasmuhu lazo, jadi neraka lazo. Jadi pintu yang keempat itu pintunya neraka lazo. Wal babul khamis fihi al yahud, pintu yang kelima itu khusus orang Yahudi, neraka pintu yang kelima itu orang Yahudi. Wasmuhu al hatamah, neraka Hatoma. Wal babu sadis fihi, pintu yang keenam di dalam neraka itu an-nasoro, orang Nasrani, jadi orang Kristen. Wasmuhu as-sa'ir, namanya neraka tersebut neraka sa'ir. Wal babu sabi, pintu yang ketujuh di dalam neraka itu ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu
diperuntukkan untuk orang yang sering, orang ahli melakukan dosa besar. Dari umatnya Nabi Muhammad SAW, alladzina matu walam yatubu, mereka mati tapi tidak bertobat. Intaha. Wa ma jahannam, adapun jahannam, neraka jahannam ini, fahiyya ismun li majmu'iha, itu nama, namanya neraka semuanya, semuanya mulai dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan paling atas, itu namanya jahannam. Kama afadahu ba'yul masyayih, seperti keterangan yang diterangkan oleh sebagian masyayih. Wa jami'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadin SAW, kita semua yang datang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hakun itu benar. Kal mi'rat, seperti mi'rat, yajiduhu SAW ila samawati, mi'ratnya Nabi Muhammad SAW ke langit, beberapa langit, dan isra' setelah isra' perjalanan malam ila baitil maqaddas atau baitil maqdis, ke baitul maqdis, yaqadatan, dalam keadaan tidak tidur. Farawa Thabitul Albanani, maka merawatkan atau diriwayatkan Farawa, menceritakan Imam Syekh Thabit Albanani, Thabit Albanani, an Anasim, dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, utitu bil barak, saya di apa ya, didatangkan buruk atau diberikan buruk, wa huwa dabatun abyad, abyadah, buruk itu hewan kendaraan yang putih, dabatun abyadah, tawilun fawqal himar, panjang, lebih panjang dari himar, wadun al bigal, bukan bigal, yadaw hafirahu inda muntaha tarfihi, jadi buruk itu meletakkan kukunya ketika batas akhir bagian, sampai pada apa ya, sehingga ke batas akhir bagian buruk itu. Faragibtu fasharabi, kemudian saya menaikinya, kata Rasulullah, fasharabi, kemudian buruk itu membawa saya jalan, berjalan di malam hari bersama saya, membawa saya, kata Nabi, hatta ataitu baital maqdis, sampai saya sampai ke baital maqdis. Farabatu bil halaq, farabatu, kemudian saya menggabung, farabatu, saya menggabungkannya, bil halaqah, dengan apa, kumpulan duduk yang melingkar, allati yarbatu biha al-anbiya, yang bergabung di dalam kumpulan tersebut, yaitu para nabi. Ya, ada kumpulan melingkar itu semuanya para nabi. Nabi Muhammad langsung ke situ. Hatta dakhaltul masjidak, thumma dakhaltul masjidak, kemudian saya memasuki masjid Baitul Maqdis. Fasallaitu fihi rakatain, kajim Nabi solat dua rakaat. Thumma kharajtu, kemudian saya keluar. Faja'ani Jibril, setelah saya keluar dari masjid, ada Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Bina'in min khamrin wa ina'in min laban, ada dua wadah, satu wadah itu khamr, yang satunya lagi susu. Fakhtartul laban, kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu, meminum susu. Faqala Jibril alaihi salatu salam, kemudian malaikat Jibril berkata,
ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Summa araja bina ila sama, kemudian mereka Jibril naik ke langit bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Fastaftaha Jibril, kemudian malaikat Jibril memohon dibuka pintu langit pertama. Fakila, sebelum dibuka ada suara, man anta, siapa kamu? Qala Jibril, maka Jibril berkata, saya Jibril. Kila wa man ma'aka, siapa dan siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun, maka Jibril menjawab, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kila wa qad bu'itha fihi ilaihi, dan dikatakan dari dalam itu, apakah dia telah diutus oleh Allah? Wala, malaikat Jibril menjawab, qad bu'itha, telah diutus menjadi Rasulullah. Fafutiha lana, setelah itu maka pintu langit pertama dibuka. Faizan anabi Adam, setelah pintu dibuka maka saya, kata Nabi, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Farahaba bi wa da'ali bi khairin, kemudian malaikat Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira dan menerima dengan gembira, disambut dengan gembira dan mendoakan pada Nabi Muhammad dengan kebaikan. Summa araja bina ila sama'i thaniyah, kemudian malaikat Jibril naik lagi ke dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW ke langit yang nomor dua. Fastaftaha Jibril, kemudian malaikat Jibril memohon untuk dibuka. Fakila, dikatakan, man anta, siapa kamu? Qala Jibril, saya, malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Malaikat Jibril, kila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun, malaikat Jibril menjawab, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Kila wa qad bu'itha ilaihi, apakah, dikatakan, apakah dia telah diutus? Qala, malaikat Jibril menjawab, qad bu'itha ilaihi, telah diutus menjadi Rasulullah SAW. Fafutiha lana, kemudian pintu langit kedua dibuka. Fa'idhan ana bibni khala, setelah dibuka maka Nabi Muhammad bertemu dengan Ibnu Khala, Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa bin Maryam, wa Yahya bin Zakaria, dan Nabi Yahya bin Zakaria sallallahu alaihi wasallam wa rahabani wa da'awani bi khair, kemudian mereka menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira dan mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Suma araja bina ila sama, setelah itu suma naik lagi ke langit yang ketiga. Mereka Jibril dengan Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ketiga. Fazukira misal awal, kemudian apa ya, pembicaraan itu seperti langit pertama yang kedua. Faizan, setelah dibuka, ana bi Yusuf, setelah dibuka yaitu fazukir misal awal, setelah itu meminta malaikat Jibril meminta dibuka, ditanyakan siapa kamu, saya malaikat Jibril, dan dikatakan lagi siapa yang bersamamu. Malaikat Jibril menjawab, dia adalah Muhammad, Nabi Muhammad, apakah telah diutus? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus. Kemudian dibuka. Setelah dibuka pintunya, maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Wa idzan huwa qad utiya syatul hasan, dan ternyata Nabi Yusuf itu telah diberikan oleh Allah separuh sifat ketampanan. Farahaba bi wa da'ali bi khairin, kemudian Nabi Yusuf menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira sekali dan mendoakan kebaikan. Thumma araja bina ila sama'ir rabi'ah, kemudian mereka Jibril dan Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang keempat.
Fazukiru mislahu, kemudian terjadilah percakapan seperti percakapan yang telah di langit yang kesatu dan kedua. Faizan setelah dibuka, nah selanjutnya setelah percakapan itu dibuka, pas Nabi Muhammad SAW bertemu faizan ana Idris. Setelah dibuka pintunya bertemu dengan Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam, farahaba bi wa da'ali bi khairin. Kemudian Nabi Idris menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira dan mendoakannya dengan kebaikan. Thumma araja bina ila sama, kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW naik lagi ke ila sama il khamisa, langit yang kelima. Faizan ana bi Harun, setelah nampak terjadilah dialog kayak tadi langit pertama itu. Setelah dibuka faizan ana bi Harun, pintunya dibuka, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Warahaba bi wa da'ali bi khairin, Nabi Harun menyambut Nabi dengan gembira dan mendoakan Nabi Muhammad dengan kebaikan. Suma araja bina ila sama isa, dia kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang keenam. Faizan ana bi Musa, setelah percakapan kayak di langit yang pertama, terus pintunya dibuka. Faizan ana bi Musa, setelah dibuka pintunya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Farahaba bi wa da'ali, kemudian Nabi Musa menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira dan mendoakan kebaikan. Suma araja bina ila sama isabi'ah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang ketujuh. Faizan ana bi Ibrahim, setelah terjadi dialog seperti langit yang pertama, kemudian pintunya dibuka, ternyata setelah dibuka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Musnadan zahrahu ila baitil ma'mur, Nabi Ibrahim sedang bersandar, punggungnya itu bersandar ke baitil ma'mur. Faizan huwa yadkhulu kulla yawmin 70,000 malakin, baitil ma'mur itu setiap hari malaikat masuk ke baitil ma'mur 70,000 malaikat. Thumma la ya'uduna ilaihi, setelah keluar dia tidak akan kembali lagi ke Baitul Maqdis sampai hari kiamat, saking banyaknya malaikat. Thumma dhahaba ila Sidratil Muntaha, kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Sidratul Muntaha. Wa idzan waraquha ka adhanil fil, jadi daunnya Sidratul Muntaha itu seperti kupingnya gajah besarnya. Wa idzan samruha kalqalal, jadi buahnya itu seperti gentong yang besar sekali. Falamma washiha min amrillah, ketika datang ke Sidratul Muntaha itu perintahnya Allah, ma washiha taghayyarat, dia akan berubah. Fama ahadun min khulkillah, tidak ada satu seorang pun dari makhluk Allah, yasati'u ayyan ana taha, tidak satu pun dari makhluk Allah Ta'ala itu yang bisa menggambarkan min husniha, dari bagusnya Sidratul Muntaha. Fawahallah ilayya ma'awha, kemudian Allah memberikan wahyu kepada saya. Wafuridu ilayya khamsina solatan, dan Allah mewajibkan kepada saya dan umat saya, kata Nabi, 50 solat fi kulli yawmin wa laylatin, sehari semalam. Fanazaltu, kemudian saya turun, hatta santaha, sehingga saya sampai ila Musa, kepada Nabi Musa. Faqala ma furidullahu ala umatnya, apa yang telah Allah wajibkan, fardohkan atas umatmu. Qultu khamsina salatan fi kulli yamin wa latin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab 50 salat di setiap sehari semalam. Qala, Nabi Musa berkata, irji ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa,
mintalah kepada Allah keringanan. Fa inna ummataka la tatikuna dzalika. Karena umatmu tidak akan kuat melaksanakan 50 solat. Karena rata-rata umatnya Nabi Muhammad itu kan kecil-kecil. Beda dengan umatnya Nabi Musa yang besar-besar tinggi. Sedangkan umatnya Nabi Musa saja, fa inni qad balagtu bani Israil. Saya telah menguji bani Israil, padahal bani Israil itu orangnya gede-gede, tidak mampu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wa khabartuhum, dan saya menceritakan kepada mereka, faraja'tu ila rabbi, kemudian dan memberikan kabar Nabi Musa kepada saya telah memberikan kabar kepada bani Israel. Faraja'tu ila rabbi, kemudian saya Nabi Muhammad kembali kepada Allah. Fakultu, kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabbi khafif an ummati, wahai Tuhanku ringankanlah dari umatku. Fahutu alai anni khamsan, kemudian Allah mengurangi 5, jadi tinggal 45. Faraja'tu ila Musa, kemudian saya kembali pulang ke Nabi Musa. Fakultu wa qultu hutta anni khamsan, dan saya berkata kepada Nabi Musa, al-hatta, Allah telah mengurangi pada saya 5 solat menjadi 45. Faqala inna ummataka la tatikuna dalika. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, umatmu tidak akan kuat melaksanakan itu, solat 45. Farji ila rabbika, kembalilah kepada Allah. Fas'alhu takhfif, mohonlah keringanan li ummatika, untuk umatmu. Falam azal arji'um baina rabbi, kemudian saya selalu kembali ke Allah. Baina rabbi ta'ala, kepada Allah. Wa baina Musa, dan Nabi Musa. Wa hutta anni khumsan khumsan, wa yahuttu, dan Allah mengurangi kepada saya 5 hatta qala, sehingga Allah berfirman, ya Muhammad inna hunna khamsa salawatin, solat itu sekarang sudah menjadi 5, sehari semalam, kulla yaumin wa lailatin, sehari semalam, bi kulli salatin ashrun, setiap umatmu mengerjakan solat akan diberi pahala 10. Fatilka khumsuna solatan, kalau mengerjakan 5 solat menjadi pahalanya itu 50 solat. Berbandingnya, wa man hamma, dan barang siapa berniat bihasanatin, dengan kebaikan, falam ya amalha, tapi dia tidak sempat mengerjakan, cuma niat saja, kutibadlahu hasanatan, umatmu orang tersebut akan dicatat satu kebaikan, satu pahala. Fa'in amalaga kutibadahu ashon, bila orang tersebut mengerjakan niatnya itu, apa yang diniatkan, maka mendapat 10 pahala. Wa man hamma bisayatin, barang siapa berniat niat mengerjakan kejelekan, falam ya'malha, maka akan tetapi dia tidak mengerjakannya, lam tuktab lahu syai'un, maka tidak ditulis apa-apa. Fa'in amilaha, kemudian apabila dia mengerjakan kejelekan tadi, kutibat sayyatan wa hidatan, maka mendapat dosa satu dosa. Fanazal tuatanta ila Musa, kemudian saya turun hingga sampai ke Nabi Musa. Fakhbartuhu, kemudian saya mengabarkan Nabi Musa. Faqala irji ila rabbika, kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah ke Allah, ke Tuhanmu. Fas'alu takhfif li ummatika, apa, mintalah keringanan untuk umatmu. Fa inna ummataka la tatiku dzalika, sungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakan itu. Fakultu, maka saya menjawab, kata Nabi, dan Nabi Muhammad SAW menjawab, qad raja'tu ila rabbi, saya telah entar ke
Allah hatta stahyaitu, sehingga saya malu kepada Allah. Rawahu Syaikhon, diceritakan oleh Imam Syaikhon. Syaikhon kedua Imam Zakaru Zalika Muhammad dikatakan itu oleh Muhammad Al-Mahdi, Syekh Muhammad Al-Mahdi. Fi Mutali' al-Musarrat, di dalam kitab Mutali' al-Musarrat, ulama faragha min 'ilmi usuliddin, ketika musannif telah menerangkan dari ilmu usul syara'a fi ilmi fi, kemudian musannif akan menerangkan dalam ilmu fikih fi ilmi fikih, dalam ilmu fikih wa quddima dzalika wa qaddama, musannif mendahulukan ilmu usul ala hadza, atas ilmu fikih, li'annahu la tasul ibadatu illa ba'da ma'rifati sifatil ma'bud, karena seseorang itu tidak akan sah ibadahnya kecuali setelah mengetahui sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau zat yang disembah. Walau biwajhin, sekalipun dalam satu jalan. Wali'anna usuluddin asyraful ulum, dan karena ilmu usuluddin itu paling mulianya ilmu mutlakon secara mutlak, li'annahu yuhbasu amma yata'alluqu iman, karena ilmu usul itu membahas, di dalamnya itu membahas sesuatu yang berhubungan dengan iman dan kesempurnaan iman. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.